Walaupun terdapat pelbagai jenis alatan moden, periuk tanah tradisional masih lagi digunakan untuk memasak, terutamanya di kalangan masyarakat India. Ia dikatakan mampu mengekalkan nutrisi serta menjadikan makanan lebih beraroma dan lazat. Pembuatan seramik India cukup terkenal di Kuala Selangor. Antara kelang seramik terawal sejak tahun 1931 yang masih wujud diusahakan oleh V.N. Ramadas di Batu Dua Jalan Kelang, Kuala Selangor. Ramadas merupakan generasi kedua yang menyambung legasi ini sejak tahun 1976. Yang lama dulu, katakan itu nama dia Roda Gasing. Itu bulat rupa-rupa macam kaya lembu, kereta lembu. Tapi berat, 110 kilo macam itu. Jadi, saya bapa yang guna, saya pun tak berapa pandai dalam itu. Saya bikin satu roda kecil untuk demo kepada pelancong. Begitulah. Dengan roda gasing yang lama itu, boleh bikin banyak-banyak barang juga. Tapi tanah mau nangis. Mau nangis, mau pijak tanah, mau bersihkan tanah. Tapi waktu bikin, ketahuilah. Ramadas 71 tahun terus gigih menghasilkan produk seramik berasaskan tanah liat dan pasir. Pengalaman yang ditimba sejak kecil dan diasuh hanya menggunakan alatan lama menjadikan beliau mahir dalam membentuk pelbagai jenis seramik berasaskan tanah liat. Alatan roda gasing bagi membentuk pelbagai produk seramik ini digunakan bagi tujuan pendidikan kepada pelawat yang ingin mempelajari sejarah dan teknik pembuatan seramik. Ia tidak digunakan lagi setelah dia memiliki mesin khas pada tahun 2000. Menurut Ramadas, kualiti tanah liat dan pasir yang terdapat di Kuala Selangor antara faktor penyumbang kepada aktiviti pengeluaran seramik India. Suatu ketika dahulu, terdapat lebih 50 kelang seramik di daerah ini. Namun kini, terdapat hanya 2 buah kelang seramik yang masih beroperasi. Istimewa tempat ini ialah tanah yang bagus. Sebab itu sekarang nilai tanah liat, nilai tanah eker kabun sudah banyak mahal. Jadi yang istimewa, yang penting tanah liat yang masih sekarang hidup, batu tumbuk, batu giling, batu nisan, yang ada di Bukit Melati. Ada orang sekarang tinggal satu orang saja bikin batu nisan, lagi atap ada di kampung kuantan. Yang penting dekat Kuala Selangor, dekat sungai Kuala Selangor 7 km, tanah liat ini banyak bagus. Nama tanah liat ni ball clay. Yang itu ada plastik. Ramadas masih mengamalkan petua menguji kualiti tanah liat dengan merasainya sendiri. Tanah liat berkualiti dikatakan memiliki rasa sedikit masam dan pahit. Rasa masin dikatakan akan menjejaskan kualitinya. Apabila diuli dan dilenturkan, teksturnya kelihatan licin. Ia tidak merekah atau mudah patah. Tanah ini boleh untuk suhu tinggi bakar, untuk bakaran kita dengan masak. Dia tahan untuk suhu tinggi. Apa yang kita masak memang basi. Tapi masak dengan tanah liat lambat basi. Saya sejak kecil sudah biasa dengan menggunakan barang-barang periuk. Produk dia tu paling bagus sekali dan healthy for kita punya kesihatan. Sebab saya guna produk ini baik untuk segi kesihatan dan juga rasa dia tu sangat sedap. Sejak kecil, sekarang umur saya 55, masih saya kecil-kecil, mak saya sudah biasakan masak nasi apa, kari ke apa-apa dalam periuk ini. Sampai sekarang saya pun gunalah
Barang Priok. Ramadas mendapat bekalan tanah dan pasir yang siap diproses daripada seorang pembekal tetap. Kadar bekalan dipesan mengikut jumlah permintaan seramik yang bakal dibuat. Biasanya, satu tan tanah liat diperlukan setiap hari. Tanah akan sampai. Bila tanah sampai, kita rendamkan dua hari dengan air. Kemudian, itu tanah sudah lembek. Kita guna mesin untuk uli campur pasir 30%. Kemudian, bila sudah tanah cukup-cukup bersih, kita bikin barang ke atas tempahan. Siapa-apa barang tak, saya bikin dan keringkan dua tiga hari tengok cuaca. Bila sudah cukup kering, masuk dalam tanur dan bakar pelan-pelan sehingga suhu 900. Hari yang kedua, kita keluarkan sedia untuk jualan. Pada peringkat awal pembabitan Ramadas dalam perusahaan seramik, kesemua proses pembuatan dilakukan menggunakan tenaga 4 kerat. Pencarian tanah liat turut dilakukan sendiri dengan menggali tanah sehingga kedalaman 1 meter. Hanya tanah liat berkualiti digunakan bagi menjamin ketahanan produk seramik. Pada zaman dahulu, tenaga manusia digunakan untuk menyempurnakan proses mengadun tanah liat. Sekarang, kaedah ini dimudahkan dengan bantuan mesin. Kualiti produk yang dihasilkan bergantung kepada campuran tanah liat yang betul. Proses menguli campuran tanah liat dan pasir di dalam mesin memakan masa sehingga 30 minit. Seramik dibentuk menggunakan teknik putaran dengan mesin atau roda pemutar. Sungguh pun kelihatan mudah. Proses ini sebenarnya memerlukan kemahiran hasil pengalaman bertahun lamanya. Di tangan seorang pakar, seramik peralatan dapur dihasilkan dengan penuh teliti dan seragam saiznya. Setiap bekas seramik ini disiapkan dalam tempoh seminit sahaja. Bermula dengan pembuatan seramik untuk kegunaan keagamaan dan peralatan dapur, Ramadas turut memperluaskan kemahirannya dengan menghasilkan produk lain seperti pasu, buyung air dan bekas lilin. Bergantung pada saiz dan jenis produk, Ramadas berupaya menghasilkan 200 buah seramik peralatan dapur dan lebih 2,000 buah bekas pelita dalam sehari. Bagi produk periuk tanah, dia tidak menantangan memenuhi tempahan dari seluruh negara, khususnya menjelang perayaan Ponggal pada Januari setiap tahun. Yang ini saya belajar basic kepada dari bapa, kemudian daripada satu profesor yang dia buat kaitan atas barangan, pembuat barangan daripada orang India. Dia bikin satu buku, jadi kali-kali itu orang Cina, nama dia Yeo Jin Leng. Kali-kali dia datang sini, dia cari saya sebab saya sikit mahir dalam bahasa Inggeris. Jadi dia pun tulis, kemudian kata dia, kalau mau maju, you mau bikin produk baru, cara baru, you jumpa sama saya, saya boleh bantu, kata dia. Kemudian pada tahun 2000, ada satu profesor dari Scotland yang datang ke Malaysia dan melalui itu college. Dari situ saya dia ajar sama saya cara buat dengan cara moden. Lepas itu saya pun ke luar negara, Southeast Asia, saya ada jalan untuk tengok apa-apa untuk desain. Tahu desain baru-baru dan saya cara apa pun saya boleh bikin ya. Seramik yang telah sempurna dibentuk dipindahkan ke tempat pengeringan. Tempoh pengeringan secara semula jadi ini bergantung kepada keadaan cuaca dan terik matahari. Cabaran di musim tengkujuh mengakibatkan proses pengeringan mengambil masa lebih lama. Biasanya, ia dijemur antara 2 hari hingga 1 minggu sebelum dimasukkan ke dalam tanur untuk proses pembakaran. Ramadas menggunakan kayu terpakai sebagai bahan pembakar.
Ini kerana kayu api, khususnya kayu getah yang sering digunakan pada waktu dahulu, semakin sukar diperolehi. Ramadas masih melakukan sendiri dan mengawasi setiap proses pembuatan seramik walaupun dibantu pekerjanya. Menurutnya, dia merasa puas dan ingin hasil tangannya menepati kehendak pelanggan dan berkualiti tinggi. Seramik yang siap dikeringkan, kemudiannya akan dipindah masuk ke dalam tempat pembakaran khas dikenali sebagai tanur. Tanur ialah tempat pembakaran seramik diperbuat daripada tanah dan batu bata. Ia berfungsi sebagai ruangan penyekat termal yang dapat dipanaskan hingga mencapai suhu tertentu bagi menyelesaikan tugas atau proses pengeringan, pengerasan atau perubahan kimia bagi pembuatan seramik. Terdapat dua buah tanur di kilang seramik ini. Ramadas masih mengekalkan penggunaan tanur tradisional ini kerana ia menjadi satu daripada daya tarikan pengunjung, khususnya dari luar negara ke kilang ini untuk berkongsi pengalaman dan kepakarannya menghasilkan seramik India. Ramadas tidak menggunakan oven khas untuk pembakaran secara moden kerana menurutnya tanur tradisional dapat menampung jumlah seramik lebih banyak dalam satu masa. Tanur yang digunakan mampu mengisi 200 bekas seramik bersaiz sederhana ini untuk tujuan pembakaran. Seramik yang cukup kering disusun dengan teliti bagi memastikan pembakaran yang sempurna dan mengelakkannya daripada pecah. Hasil kepakaran dan kelidikan kemahiran secara tradisional inilah membuatkan Ramadas menjadi pakar rujuk seramik India di kalangan pakar seramik dan pelajar dari institusi pengajian tinggi tempatan untuk membuat penyelidikan. Dia juga tidak berdiam diri dan sekadar puas dengan pencapaiannya. Ramadas berusaha untuk meneroka selok-belok pembuatan seramik, khususnya inovasi baharu untuk kekal berdaya saing. Bagi memantapkan lagi pengetahuan dan kemahiran dalam seni pembuatan seramik, Ramadas sanggup menggunakan wang poket sendiri untuk berkelana ke India, Indonesia, Vietnam dan Thailand. Jadual kerjanya bukan sahaja tertumpu kepada pembuatan produk seramik, malah dijemput ke seminar, bengkel dan sesi demonstrasi seni kraft di seluruh negara. Selain mengeluarkan produk ceramik, kelangnya turut menjadi lokasi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara. Jika ada lawatan rombongan pengunjung ke kilangnya, dia berbangga dapat berkongsikan kemahirannya dan memperlihatkan bagaimana sesebuah produk ceramik dihasilkan termasuk proses pembakarannya. Menurut Ramadas, proses pembakaran akan melalui dua tahap dan mengambil masa sehingga 8 jam untuk selesai. Suhu di dalam tanur semasa proses pembakaran ialah 900 darjah Celsius. Sekiranya tahap kepanasan tidak dikawal, seramik akan meretak dan rosak. Tanur ditutup rapat bagi memastikan bahang panas yang diperlukan tidak terlepas keluar. Ramadas menutup bukaan hadapan tanur dengan batu bata dan melapisinya menggunakan tanah liat. Sebagai seorang daripada penerus legasi perusahaan seramik India di Kuala Selangor, Ramadas bimbang. Kegemilangannya semakin pudar ditelan zaman. Tidak ramai yang berminat meneruskan perusahaan yang dilakukan secara tradisional ini. Anak lelakinya sudah memiliki perusahaan seramiknya sendiri. Kini, hanya dia berseorangan menguruskan kilang yang diwarisi daripada mendiang ayahnya sejak 46 tahun lalu. Dia juga sukar memperolehi pekerja kilang, khususnya di kalangan generasi muda
lantaran kurangnya minat mereka terhadap kerja-kerja sebegini. Proses pembakaran seramik di dalam tanur adalah peringkat paling kritikal. Ini bagi memastikan produk seramik dibakar sempurna mengikut tahap kepanasan yang seragam. Pembakarannya 4 jam api kecil, 4 jam api besar. Jadi api besar menjaga itu satu kerja yang besar. Banyak panas, matahan panas, guna air blower, baru dia cepat akan masak. Api biru banyak panas. Api merah sederhana. Api orange, itu warna orange. Warna orange itu sesuai. Jadi itu correct. Untuk dia 900. Itu 1000 lebih api warna api biru. Dan sampai biru kita tak guna. Sampai orange saja. Ini ya tanda. Api biru, api orange, api merah. Macam ini kita tengok ada warna api. Seramik yang siap dibakar bertukar kepada warna keperangan. Ia diperiksa satu persatu sebagai kawalan mutu sebelum berpindah tangan kepada pelanggan. Hanya produk berkualiti hasil sentuhan jari jemarinya dipasarkan ke merata tempat seperti di Negeri Sembilan, Johor dan Melaka. Seiring inovasi dalam pembuatan seramik moden, Ramadas turut menggunakan acuan khas bagi menghasilkan produknya. Acuan saya buat. Saya belajar daripada kolej. Saya tahu dia suruh ajar, saya suruh tahu bikin. Ya, memang berlainan. Tapi dengan hand thrown, ini katakan bikin dengan tangan, itu kata hand thrown. Apa bentuk pun boleh bikin. Ini masa tidak boleh kasih tahu sebab kita satu hari bikin uli tanah satu hari. Kemudian bikin 200 biji, misalnya beri uli 200 biji. Hari yang pertama uli tanah, hari yang kedua bikin 200 biji, hari yang ketiga bersih. Kasih cuci bersih itu bekas, hari empat kasih kering. Jadi untuk 200 biji 4 hari. Jadi katakan satu hari 50 biji average. Memang 10% janji pecah. Itu tetap macam semua telur tak akan jadi anak ayam. Begitulah ini kerja pun. 120 pun ada, 110 pun ada. Tapi memang mesti 110 atas. Kalau jadi 110, okey. Pengiktirafan tertinggi yang diperolehi Ramadas ialah sebagai adi guru kraf seramik tradisional India pada tahun 2012. Agensi yang banyak bantu sama saya iaitu Kraf Tangan Malaysia saja. Dia yang bantu banyak bikin bengkel, tanur diberi, potter's wheel diberi, apa-apa bantuan, semua bantuan diberi, nasihat diberi, pergi ke kursus, semua perjalanan saya ada. Ya. Pada tahun 2012 ya, saya jadi adik guru itu pun saya terkejut sebab Ramadas datang ke pejabat ada kursus kata dia, kata pengarah. Tadi saya pergi sana kursus 1-2 hari, kemudian baru kasih tahu awak sudah jadi adik guru, dia akan dilantik sebagai adik guru ini saja untuk kursus. Saya pun terkejut. Adik Guru Kraf merupakan pengiktirafan diberikan oleh Perbadanan Kemajuan Kraf Tangan Malaysia kepada usahawan kraf yang mempunyai tahap kepakaran tinggi dalam kemahiran menghasilkan produk kraf beridentiti tempatan. Adik Guru Kraf berperanan penting dalam usaha memulihara dan memelihara seni kraf negara melalui kesungguhan serta kesediaan untuk mewariskan ilmu dan kemahiran kepada generasi pelapis. Syarat dan kriteria pelantikan adik guru kraf terbuka kepada usahawan yang berdaftar dengan Kraf Tangan Malaysia. Usahawan kraf pula perlu aktif dalam menghasilkan produk kraf dan mempunyai sekurang-kurangnya 15 tahun pengalaman dalam bidang kraf yang diceburi. Kraf Tangan Malaysia juga mengiktiraf
adik guru kraf bidang seramik daripada bangsa India, iaitu Encik VN Ramadas, anak lelaki Vendasalam. Piktirafan sebagai adik guru kraf ini memberi peluang mengembangkan bakat dan kemahirannya, di mana beliau sering dijemput sebagai pakar rujuk melalui aktiviti demonstrasi kraf sama ada di dalam dan di luar negara. Saya sangka tradisi ini akan hilang dengan saya. Anak saya pun tak tahu bikin dengan cara tradisional. Jadi bikin dengan cara tradisional saja pelancong suka. Biarpun ekor matanya tajam merenung jari jemarinya yang kasar membentuk seramik, namun siapa yang tahu resah hatinya yang tidak rela andai legasi ini bakal berkubur. VN Ramadas, adik guru seramik India dari Kuala Selangor, mengabdikan diri demi memastikan tradisi ini terus hidup dan berkembang.